yaitu sehat jasmani, B sehat rohani, yang C bebas narkoba, yang ditandatangani oleh KPPS dan TA dengan ukuran setengah A4 dengan cas demokrat atau PDL kita. Dui pidana penjara yang diancam dengan itu 10 persyaratan yang nanti bisa di kemudian tambahan yang terkait surat pengunduran diri dan untuk yang rombongan nanti bisa kolektif. Itu nanti biasanya kalau di polmani rohani itu mewarti. Nah, tolong itu dulu juga ada yang kelabakan, jasa itu bilang hilang, belum di... Dan Mbak Dian nanti ya yang fasilitasi ya. Mbak Dian kemudian menggunakan keadaan bagus, karena dia lawyer, dan nantinya ada surat keterangan terhadap selebihnya dari itu kita tinggal ngoreksi untuk disampaikan ke BPP. Karena semuanya bisa melancarkan dari administrasi persyaratan caleg yang itu diminta oleh DPP. Beralih untuk kami beri kesempatan. Yang pertama saya malam ini ada acara kepada teman-teman konsolidasi itu di tahun 2024 saya memberanikan untuk mempersiapkan diri para bagi apa Partai Demokrat di Kota Solo saat ini rapat dipimpin oleh Pak Supri Suprianto begitu, ketua DPC, juga dihadiri oleh pengurus lengkap di DPC Kota Solo. Yang baru mendaftar yang khusus ini bagaimana caranya? Harus ada salah satu strategi dan juga komitmen panjenengan yang ada di Kota Solo ini untuk bisa mengenal, mungkin 3-4 bulan lagi akan saya survei untuk bisa meningkat lagi gitu loh. Jangan hanya stagnan. Salah satu cara mungkin adalah nanti kita bisa koordinasi masalah atribut. Misalkan di sini mau pasang apa? Misalkan dalam turu. Ya, ketua umum dan nitip gambar saya dan panjenengan di setiap dapilnya masing-masing. Butuhnya berapa lah? Yang terpenting adalah dipasang. Dan juga mungkin nanti saya juga akan memberikan dana stimulan untuk pemasangan tersebut. Berarti sampai nanti setor foto kepada Mas Pri. Nah, karena dalam era perubahan sekarang ini kita partainya gawai adalah perbuatan